kemarau. Itulah keadaan yang akan berlaku sebelum keluarnya Dajjal. Dunia akan mengalami perubahan iklim secara berperingkat. Suhu akan mula meningkat naik. Bumi akan menjadi panas. Awan-awan tidak akan lagi menurunkan hujan. Laut dan juga sungai-sungai akan mula mengering. Keadaan ini akan membuatkan tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang mati kehausan. Rantaian makanan kemudiannya akan mula terganggu. Ekosistem seterusnya akan mula menjadi rosak. Manusia akan cuba bertahan dengan apa yang dimiliki mereka. Sehinggalah masing-masing akan mendengar nama Dajjal diseru sebagai penyelamat. Lalu mereka yang lemah imannya akan memilih untuk mengikuti Dajjal. Mereka akan menggadaikan akidah mereka dan mengatakan Dajjal ialah Tuhan kami. Dajjal ini sifatnya adalah pendusta. Dan kalimah dal, jim dan lam, Dajjal, itu juga berasal ataupun membawa maksud penipuan ataupun pendustaan. Bila disebut Dajjal, atas timbangan kata fa'al, maksudnya dia mesti penipuan yang bukan biasa-biasa. Penipuan tahap tertinggi, peringkat tertinggi. Dan antara tipu daya ataupun tipu helah yang dilakukan oleh Dajjal adalah dia dikatakan memiliki kuasa ajaib. Kuasanya mampu menyembuhkan penyakit kusta. Kuasanya mampu untuk nak mencelikkan orang yang buta. Kuasanya juga dikatakan mampu untuk nak menghidupkan orang yang mati. Kuasanya juga dikatakan mampu untuk nak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan dan sebagainya. Hakikatnya ini semua telah dibantu oleh syaitan. Ia sebagai salah satu daripada bentuk sihir yang telah memperdayakan manusia menipu ataupun memanipulasi penglihatan manusia sehingga mereka menganggap ini adalah kuasa Tuhan. Setiap Nabi dan Rasul memiliki mukjizatnya yang tersendiri. Nabi Ibrahim terselamat walaupun dicampak ke dalam api. Nabi Yunus terselamat walaupun ditelan ikan Nun. Nabi Musa terselamat walaupun melalui lautan yang luas. Nabi Isa alaihissalam terselamat walaupun cuba disalib oleh kaumnya sendiri. Begitu jugalah Nabi-Nabi dan para Rasul yang lainnya. Masing-masing diberikan kelebihan dan mukjizatnya yang tersendiri. Sifatnya adalah untuk membuktikan kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat diambil dari bahasa Arab. Ia bererti perkara yang boleh menyebabkan lawan menjadi lemah. Ia tidak boleh dipelajari. Sebaliknya, ia berlaku secara spontan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat tidak akan dikurniakan kepada mereka yang tidak beriman. Apalagi kepada orang yang mengaku dirinya Tuhan dan mengajak orang lain meninggalkan jalan kebenaran. Apa yang dimiliki Dajjal bukanlah mukjizat. Akan tetapi ia adalah sihir yang tidak lain hanya menggunakan bantuan jin dan para syaitan. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya adalah bukti kebenaran perutusannya. Bukti kebenaran bahawa mereka merupakan manusia terpilih yang diutuskan Allah kepada manusia. Contohnya macam Nabi Musa ketika zaman Nabi Musa, ramainya ahli sihir. Maka Allah beri kepada Nabi Musa satu kekuatan yang merupakan pada tongkatnya yang menjadi ular dan boleh makan semua ular-ular ahli sihir yang lain. Contohnya, pada zaman Nabi Isa, masyarakat waktu itu terkemuka dengan bagai bentuk perubatan. Maka Allah beri kepada Nabi Isa kekuatan, kelebihan boleh merawat orang, bahkan orang mati boleh hidup semula. Nabi kita Muhammad SAW ketika orang Arab begitu berbangga dengan kemampuan bahasa sastra mereka yang tinggi, maka datang Quran untuk melemahkan mereka, mengatasi kelebihan yang ada pada mereka itu. Ini yang dipanggil sebagai mukjizat, kelebihan diberi pada para anbiya alaihissalam, pada para rasul alaihissalam. Saharu ayunan nas. Jadi tugas sihir adalah untuk memperdayakan manusia kerana ia menggunakan syaitan sebagai mencapai apa yang dikehendaki itu. Jadi dua benda yang berbeza di antara mukjizat dan juga yang ada pada Dajjal adalah sihir. Berkata para ulama, contohnya Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam kaitan perkara ini, bagaimana Dajjal boleh diberikan kelebihan seolah-olah mengatasi Nabi pada ketika itu. Jawapan kepada soalan ini tidak timbul sama sekali. Kerana ramai ahli sihir, ramai orang yang belajar sihir dan diberikan kelebihan-kelebihan itu. Demikian juga Dajjal. Khurasan. Apabila kita membaca hadis-hadis berkaitan peristiwa akhir zaman, maka sudah pasti kita akan menemui nama tempat ini disebut. Di dalam bahasa Parsi,
Khurasan bererti tanah matahari terbit. Ianya terletak di sebelah timur negara Iran. Luasnya mencapai sehingga 314,000 kilometer persegi. Menurut sejarah peradaban Islam, Khurasan merupakan wilayah yang sangat penting di akhir zaman nanti. Tidak hairanlah sekiranya lipatan sejarah menunjukkan Khurasan menjadi perebutan banyak kuasa-kuasa besar. Ini termasuklah Raja Zulkarnain yang terkenal dengan sejarahnya membina benteng Ya'juj dan Ma'juj. Sayyidina Umar Al-Khattab juga dikatakan pernah menguasai wilayah ini sebelum misi mempertahankannya diteruskan oleh Empayar Islam yang seterusnya. Nama Khurasan disebutkan oleh Rasulullah SAW beberapa kali semasa hayatnya. Selain daripada hadis berkaitan kemunculan tentera Panji Hitam yang akan menjadi tentera Imam Mahdi suatu hari nanti, lokasi ini juga dikatakan akan menjadi tempat keluarnya Dajjal. Menurut Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Wabil, Dajjal akan keluar dari Khurasan, tepatnya di perkampungan Yahudi yang berada di kota Isfahan. Saya suka nak memetik riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari, iaitu satu orang sahabat yang juga satu orang nelayan. Kita mungkin tertanya-tanya, Madinah mana ada nelayan? Tetapi sebenarnya 200 km daripada Madinah, iaitu Yambuk, itu kawasan laut ya. Jadi bermula di kawasan Yambuk itu, maka seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari bersama kumpulan nelayan, maka mereka pergi ke arah timur. Di mana arahnya ke arah timur dan tersesat selama 30 hari di kawasan kepulauan ya. Jadi kalau kita lihat di peta sekarang ini, di mana kata tempat itu wallahu alam. Tapi kalau 30 hari dan kawasan banyak pulau, hanya dua tempat. Kalau di kawasan pelaut laut Hindi, iaitu belah-belah Maldives. Maldives ni banyak pulau-pulau kecil. Kalau ke depan sikit adalah bahagian Nusantara kita ni, wallahu alam sebab tidak disebut di mana Jadi mana selepas terdampar jumpa Dajjal, kemudian dia dapat belayar balik ke Yambuk dan kemudian datang ke Madinah memberitahukan kisah Nabi SAW. Kemudian ketika Dajjal ini maknanya keluar, maka ke mana dia? Adakah dia pergi tiba-tiba berenang ke sana kemari? Jadi tapak ataupun tanah pertama yang dia akan naik daripada pulau ataupun tanah besar itu, satu tanah yang dipanggil Khurasan. Khurasan ini adalah peta lama. Mana Khurasan ini? Khurasan ini dia sebahagian daripada Pakistan ke Afghanistan, kemudian naik kepada negeri Asia Tengah, iaitu negeri Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. Itu semua sebahagian peta-peta lama bahagian Khurasan. Yang maknanya daripada situ dah bermula pergerakan itu daripada Khurasan sebelum dia pergi bertebaran daripada timur dan juga barat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW telah menceritakan kisah yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Ianya berkenaan kisah penaklukan kota Constantinople yang berada di antara daratan dan juga lautan. Menurut baginda SAW, hari kiamat tidak akan terjadi sehinggalah 70,000 orang Bani Ishaq memerangi kota tersebut. Mereka tidak akan berperang dengan menggunakan apa-apa peralatan perang. Sebaliknya, hanya dengan melaungkan takbir Allahu Akbar, ia sudah mampu untuk meruntuhkan benteng kota tersebut. Lantas mereka semua pun memasuki kota tersebut dan membahagikan harta rampasan perang yang diperolehi. Pada ketika itu, akan kedengaranlah salah seorang daripada mereka yang berteriak dengan memberikan peringatan tentang keluarnya Dajjal yang diperingatkan baginda SAW. Mereka kemudian akan bergegas meninggalkan kota tersebut dan pulang ke kampung halaman masing-masing. Maka selepas daripada peristiwa itu, bermulalah episod Dajjal yang akan keluar menguasai dunia, membawa manusia kepada kesesatan. Berbeza dengan Ya'juj Ma'juj, daripada hari pertama mereka keluar sampai hari mereka mati, keseluruhan tema mereka adalah melakukan kerosakan, pembunuhan, membakar, merobohkan. Adapun Dajjal mengajak umat Nabi Muhammad untuk keluar daripada Islam. Jadi ke mana pun Dajjal pergi, paling utama sekali bukan membunuh, tetapi adalah menarik keluar seluruh akar Islam daripada umat Nabi SAW. Bukti bahawa Dajjal tidak boleh membunuh
umat Nabi yang lain ialah ketika Dajjal sampai di Madinah, keluar seorang pemuda beriman yang dikatakan oleh sebahagian para ulama bahawa pemuda itu adalah Nabi Khadir alaihissalam. Keluar pemuda beriman untuk mencabar Dajjal dan tentera-tentera dia di Madinah Al-Munawwarah. Setelah Dajjal kalah, Dajjal pergi kepada pemuda tadi dan membaringkan pemuda tadi untuk membunuh. Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan keseluruhan leher pemuda tadi menjadi tembaga. Lalu Dajjal tak dapat membunuh pemuda tadi. Maka pemuda tadi pun berdiri dengan ilmu yang dia ada, yang dia belajar. Dia pun berdiri dan menyebutkan, sesungguhnya ini Dajjal. Wa innahu lam yaf'al ba'di. Dia tidak akan dapat mampu membunuh selepas aku. Bi ahadin minan nas. Maka misi utama dia ialah menayangkan kepada mereka dunia, kemewahan, makanan pada musim kemarau tersebut dan mengajak mereka untuk mengaku bahawa diri dia Tuhan. Maka di situlah yang lemah iman akan beriman dan yang kuat iman akan bertambah iman mereka dengan melihat kejahatan Dajjal tersebut. Sebahagian daripada peminat teori konspirasi pada hari ini suka menggunakan hadis kenderaan Dajjal adalah keldai, seekor keldai yang telinganya panjang sepanjang 40 hasta. Lalu mereka mengaitkan hadis ini, iaitu Dajjal sekarang ini menguasai industri penerbangan. Satu hari nanti Dajjal ini bagaimana pantasnya dia bergerak, dia akan menaiki kapal terbang, dia akan menaiki jet pejuang yang laju-laju. Tetapi suka untuk saya nyatakan bahawa hadis yang mengandungi tentang kenderaan Dajjal iaitu keldai yang telinganya sepanjang 40 hasta itu tiada yang sahih. Maka kita tidak perlu untuk nak mensabitkan kenderaan Dajjal itu bagaimana dia bergerak kerana itu tidak dinyatakan secara sahih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seandainya hadis ini sahih sekalipun, bagaimana mereka cuba mengaitkan keldai telinga panjang ini dengan kapal terbang? Kenapa tidak digunakan burung umpamanya untuk menggambarkan kenderaan yang terbang, tetapi digunakan himar ataupun keldai yang sifatnya berjalan di atas muka bumi ini? Maka ini satu anggapan ataupun teori yang berdasarkan sangkaan semata-mata dan tidak berlandaskan kepada hadis yang sahih. Jabal Habsyi. Nama bukit ini tidak asing bagi mereka yang mempelajari tentang peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Di sinilah dikatakan akan terbinanya sebuah istana yang akan didiami oleh Dajjal. Jabal Habsyi merupakan salah satu bukit yang terletak di pinggir kota Madinah. Menurut satu hadis yang telah diriwayatkan, Rasulullah SAW memberi gambaran Dajjal akan menyusun strateginya di sini untuk menguasai Masjid Nabawi dan kota Madinah. Segala upaya dan strategi yang disusunnya itu tidak akan membuahkan hasil kerana ketujuh-tujuh pintu masuk kota Madinah akan dijaga oleh para malaikat yang menghunuskan pedang-pedang. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, Yanzilu Dajjal fi hadhihi sabaghatil bir marraqinah. Jadi mana Dajjal turun dekat kawasan bergaram. Jadi ketika berada di Mariqanah itu maknanya dia cuba masuk ke arah Madinah. Kan? Daripada tujuh penjuru. Jadi Madinah ni kalau kita tengok kedudukan peta geografi dia, nak masuk dia memang ada tujuh jalan masuk. Kan? Sama ada jalan Mekah lama, kan? Ataupun jalan Jeddah yang baru sekarang. Kemudian jalan daripada Rabi', kan? Rabi'. Kemudian jalan daripada, kalau sekarang ni daripada airport. Airport Madinah tu, situ daripada airport. Kemudian jalan daripada Tabuk. Tabuk tu daripada bahagian atas dan juga wilayah daripada dua, iaitu daripada Yambuk dan juga ke bawah daripada Yambuk. Ini mana tujuh. Tidak berjaya kerana ketujuh-tujuh jalan ini dijaga oleh para malaikat yang tidak dapat di, maknanya Dajjal tidak dapat menundukkan mana malaikat-malaikat menjaga Madinah ini. Wa aktsaru may yakhruju ilaihi an-nisa, dan yang paling banyak keluar
antara yang paling banyak keluar kepada Dajjal itu adalah perempuan-perempuan. Perempuan yang macam mana? Perempuan-perempuan yang tidak beriman ataupun perempuan-perempuan yang maknanya tidak berpegang kepada syariat Nabi SAW. Hatta inna rajula la yarji'u. Sehinggalah seorang lelaki kalau dia balik pulang kepada ahli keluarganya, kepada isterinya, wa ila ummihi wa banatihi, anaknya, emaknya, wa ukhtihi, dan juga daripada adik-beradiknya yang perempuan, maka kalau dia nampak begini, maka istilah dia macam fayuthiquha ribatan, ikatlah mereka. Ikat di sini maknanya ingatkan. Ribat ni maknanya satu ikatan, sama ada ikatan tu ikatan bukan terlalu macam tali, tapi tak, ikatan keimanan, kena ingatkan selalu kepada keluarga-keluarga kan? Terutamanya bagi orang perempuan, tanggungjawab orang lelaki adalah sentiasa mengingatkan saudara-saudara perempuannya itu. Makhafatan antakhruju ilahi, kerana dia khawatiri dia akan keluar menyambut Dajjal ini dan mengikut Dajjal ini. Hari itulah waktu yang diberikan Dajjal sebelum tiba hari kematiannya. Sebaik sahaja dia terlepas dari rantaian yang mengikatnya selama ini, Dajjal tidak akan mensia-siakan sedikit waktu pun untuk menyesatkan manusia. Dajjal dikatakan akan muncul dari Khurasan dan akan mula merekrut para juridnya. Mereka kemudian akan masuk dari satu kampung ke satu kampung yang lain, lalu meminta para manusia mengakui ketuhanannya. Semua itu hanya dilakukan dalam 40 malam yang dikhabarkan sebagai tempoh yang paling seksa bagi mereka yang cuba mempertahankan keimanannya. Bahkan turut dikhabarkan juga, tidak ada satu perkampungan pun di dunia ini yang tidak akan dilewati mereka, melainkan ini pasti akan dikuasai oleh Dajjal dan tentera-tenteranya. Da'iyah Dajjal apabila dia keluar untuk menarik umat Nabi Muhammad daripada Islam kepada kufur, yang pertama ialah dengan menawarkan kepada mereka kekayaan dan kemewahan. Yang kedua, dengan makanan dan minuman yang memang ketika itu bumi menghadapi satu keadaan ketandusan air dan ketiadaan makanan, kebuluran yang teruk. Dan yang ketiga, dakwah terbesar Dajjal untuk umat manusia ketika itu umat Nabi Muhammad terpengaruh dan tertipu adalah dengan menunjukkan kuasa-kuasa pelik, sihir yang dimiliki oleh beliau, antaranya menghidupkan orang mati dan pelbagai sihir lainlah. Dan kepada umat Nabi Muhammad yang tak ikut dengan dakwah yang dibawa ini, umat Muhammad ni yang tak ikut ni, bila dia tengok Dajjal, dia ada iman, dia ada ilmu, dia tahu itu Dajjal, dan dia terus nafikan kamu bukan Tuhan dan kamu adalah Dajjal yang Nabi bagi tahu. Maka dia akan ditinggalkan oleh Dajjal, kata Nabi SAW. Mereka-mereka yang beriman dengan Allah, cuma ujian mereka ialah mereka tiada makanan dan tiada minuman. Makanan dan minuman kepada mereka ketika itu adalah zikrullah, dan mereka yang beriman, terus beriman dengan Allah ini akan meneruskan ibadat macam biasa. Di dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, dikisahkan bahawa Dajjal dan pengikutnya akan mendatangi satu perkampungan. Namun para penduduk di dalam perkampungan tersebut akan mendustakan Dajjal, sehinggalah Dajjal merasa sangat marah dengan perbuatan mereka. Lantaran itu, Dajjal dan para tentera-tenteranya akan membunuh kesemua haiwan ternakan yang dimiliki para penduduk tersebut, sehingga tidak tersisa walau seekor pun buat mereka. Kemudian, Dajjal akan mendatangi satu perkampungan yang lain pula. Di sana, para penduduknya akan membenarkan dan mengakui ketuhanan Dajjal. Lalu, atas sebab itu, Dajjal akan merasa sangat gembira. Dia kemudian akan memerintahkan hujan untuk turun selebat-lebatnya, sehinggalah haiwan ternakan yang dimiliki oleh para penduduk tersebut menjadi gemuk-gemuk kesemuanya. Begitulah keadaan yang akan terjadi ketika Dajjal dan tentera-tenteranya menguasai bumi. Dari satu perkampungan ke satu perkampungan yang lain, sehinggalah dia dan tenteranya menguasai bumi ini kecuali di Mekah dan juga di Madinah.
Mekah dan Madinah merupakan dua kota suci umat Islam. Jadi sudah tentu Allah memberi kepadanya kelebihan-kelebihan tertentu. Bumi yang berkat, di sini di Mekah tempat bermulanya Isra' Nabi SAW, di sini adalah tempat perkembangan Islam, di sini tempat Nabi-Nabi terdahulu menunaikan ibadah haji sebagai contohnya. Begitu juga Madinah, kerana Madinah diminta oleh Nabi SAW kepada Tuhannya, kepada Allah SWT supaya beri limpah kurnia kelebihan yang menyamai apa yang terdapat di Mekah. Jadi disebut dalam hadis-hadis bahawa Nabi SAW bersama dengan para sahabat pergi menandakan sempadan Mekah dan sempadan Madinah. Dan ini adalah tempat-tempat yang kata Nabi kita SAW menjadi tempat kawalan para malaikat. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki malaikat-malaikat yang ramai. Ya, bilangan mereka dipersisikan berapa ramai yang duduk menjaga Kaabah, menjaga Mekah, menjaga Madinah, menjaga sempadan-sempadan tersebut. Ia sebagai satu kemuliaan yang Allah jadikan pada bumi-bumi tersebut. Malah kita baca dalam hadis, nanti akhir zaman akan berlaku satu ujian kepada para munafikun yang duduk bersarang di Madinah. Bila berlaku kegemparan, berlaku gempa bumi, maka mereka semua akan keluar untuk meninggalkan Madinah. Kerana Madinah ini hanya akan diduduki, didiami oleh orang Muslim sahaja, orang yang beriman sahaja. Tidak ada tempat untuk kita bergantung melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang Maha Kuasa dan tidak ada yang dapat menandinginya. Dialah yang Maha Menciptakan dan dialah jua yang akan memusnahkan. Dialah yang Maha Melindungi bagi semua yang memohon pertolongan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu orang-orang yang beriman ketika menghadapi detik-detik berhadapan dengan Dajjal dan tentera-tenteranya.